Dampak aksi joget dangdut Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terus merembet kemana-mana. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dilaporkan murka atas aksi dangdutan Wakil Bupati Lampung Tengah itu. Gubernur Lampung Arinal Junaidi marah terkait tindakan Ardito yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang terus meningkat di Provinsi Lampung. Arinal tidak akan mentoleransi tindakan Ardito yang telah dilaporkan ke Polda Lampung dalam waktu dekat ini. Dia akan mengumpulkan kepala daerah untuk membahas permasalahan ini. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hingga hari ini penambahan kasus baru terkonsentrasi positif bertambah sebanyak 135 orang, dengan total keseluruhan 21.350 kasus. Viral juga dangdut Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya telah disampaikan ke ranah kepenyidikan Polda Lampung dan akan segera dilakukan gelar perkara kasus ini. Diketahui Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri pesta. Laporan itu diterima polisi pada minggu kemarin. Laporan terdaftar dengan nomor registrasi LP/B/950/6/2021/SPKT/Polda Lampung. Bukti laporan itu diberikan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Jahwani Pandra Arsad Senin 28 Juni 2021. Laporan masyarakat baru kami terima di SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Lampung pada hari Minggu 27 Juni 2021. Selanjutnya laporan tersebut akan dilakukan penyelidikan, ujar Pandra saat dihubungi. Samsum Alam Lantanyus TV melaporkan. Itu wakil bupati itu kan seorang dokter. Sebagai pejabat publik, saya menyesalkan atas tindakan itu. Sampaikan di situ. Kita sedang punya persoalan yang begitu ini. Kenapa harus mengajar masyarakat yang seperti itu? Nah, oleh karena itu, mungkin dalam waktu minggu-minggu depan saya akan undang para bupati agar ini tidak terjadi.